gue Tata. Nah, udah nonton kan video gue jalan-jalan ke Osaka selama 3 hari bareng POK Indonesia. Kalau belum nonton, harus nonton. Langsung klik linknya di sini. Kan kalau Jepang tuh identik sama yang aneh-aneh, apapun aneh. Jadi gue berencana ngasih oleh-oleh buat anak-anakku girl yang aneh-aneh juga. Ya karena waktu belanjanya singkat banget, jadi gue menemukan ternyata ada 5 makanan aneh. Kayak gambarnya takoyaki. Kayak takoyaki sih, tapi kayak ada kacangnya juga. Mungkin takoyaki kacang rasa takoyaki. Terus kalau yang ini ikan. Terus ini juga ada gurita, cumi. Dan ini kalau lo ke Dotonbori pasti lo lihat billboard si komedian ini, kayak banyak banget tentang dia gitu. Terus kayak mungkin ini lucu banget rasanya, kayak aneh. Terus ada satu lagi, ini kayak gambar duit gitu kemasannya, terus tulisannya 100 juta yen. Nah, penasaran gak merasanya kayak gimana? Semoga, ya gak tahu sih kira-kira enak apa enggak. Yuk kita tanya temen gue girl. Begini nih. 100 ribu won, yen. Susah rikunya. Enak. Seneng. Tapi kayak ada ikan asinnya nggak ya? Enggak. Kayaknya kalau ini lebih kayak ada ikan-ikannya ya? Kayak pemain karet, terasin. Enak. Enak. Karena nggak ada rasanya gue nggak suka. Enggak. Ikan, tuh kan bener packagingnya bau kayak ikan asin. Apa ini ya, ikan asin coy. Kok baunya? Baunya sih ikan asin. Snack, ini serius, ini snack. Ini mateng. Baunya nyengat banget ya. Susah coy. Rasanya kayak agak manis. Ini gak jauh dari yang tadi sih. Gak dihabisin gak apa-apa kan? Apaan habisin? Gila. Mantap. Gua yes. Gua biasa aja. Lama-lama enak. Enaknya tuh kalau gua gini. Enak. Bentuknya dia jujur sekali ya. Tuh gue mau nyium baunya aja. Wanginya sih enak ya. Aduh seret nggak ada minum. Aduh ya ampun. Aduh. Agak asam. Menurut gue kayak agak asam. Ada asam-asam ya. Gini. Gak boleh gini. Karena asam. Enggak. Gue gini. Tapi gue tetap makan. Enggak sih. Biasa aja. Bukan buat snack kayaknya, ya, jadi enggak. Aneh. Asam. Next. Kayaknya kacang rasa takoyaki deh. Ini stick-stick kan. Nah, ini main yang suka. Wow. Lu numpahin makanan mulu dah, Mel. Ada kacang-kacang. Ada dua kacang. Kacang ini mede ya kayaknya. Sama kacang biasa, kacang tanah. Kayak kacang sukur, Garuda. Mat gua mah kayak ciki biasa. Tapi rasanya gak ada yang kayak takoyaki. Iya ya, kenapa ada takoyakinya di sini? Iya. Ada penipuan gambar takoyakinya nih, tapi rasanya gak mirip takoyaki. Penipuan publik nih, gak rasa takoyaki. Tapi enak. Kalau gue buat ngemil, kalau gue begini. Kalau buat ngemil boleh lah. Enak. Enak. Ini yang paling normal. Paling normal. Next. Yang terakhir main kayak gini. Yang ini mirip ke Tata. Let's try the way. Gede banget nih. Permen asem ya? Ayak deh. Enak gua. Enak. Kata enak. Rasa buah. Boleh. Enak. Enak. Coba banget. Di Indonesia aja. Agak asam gitu. Nah, tadi Kak
kakak-kakak gue gila udah nyobain. Sekarang giliran gue yang jadi korban buat suruh nyobain. Oke, ini snack pertama yang harus gue coba. Gue emang gak doyan ikan asin sih, jadi ini Nah, ini gurita. Gue takut liat dalamnya. Gak bisa digigit. Tapi enak banget depannya. Gue bisa kawan. Gak bisa dicabut. Ini harus ditelan. Asin. Tapi lebih better ini daripada ikan yang tadi. Wow, ini dia. Ini yang gue beli. Juhi. Mari kita cobain. Kapan makan nasi sama abon enak. Ini gue beli karena kelihatannya kayak takoyaki, tapi nya kacang, jadi kacang rasa takoyaki. Mari kita buka. Kacang apa ya? Nyobain deh gue. Enak sih, tapi nggak ada rasa takoyakinya. Enak. Komedian jempolnya apa sih? Dari gambarnya permen roti, di gambar ternyata permen isinya. Enak, enak. Kenapa covernya? Ini ya enak kok, tapi harus beli ya. Oke, Google Tribes, thanks for watching. Dan jangan lupa buat yang belum nonton video gue jalan-jalan di Osaka, harus nonton ya, tinggal klik linknya di sini. Supaya siapa tahu kalau kalian nanti mau jalan-jalan ke Jepang, bisa jadi referensi juga buat kalian. Thanks for watching and don't forget to click like, comment, subscribe Google Max TV. Dadah!